setelah tadi kita mikir panjang-panjang, mikir panjang tadi, kita kayaknya mau makan di danau nih, di saung danau. Mudah-mudahan aja tempatnya buka itu. Nanti pokoknya kita mau makan-makan di sana, kita mau nyantai-nyantai di sana. Pokoknya ikutin terus keseruannya ya. Kamera seperti biasa pacar aku yang megang. Oke. Oke, berangkat dulu ya.
Udah mau sampai. Oke guys, kita udah nyampe di danau nih. Ya, danaunya. Tapi danaunya enggak kelihatan karena lagi banyak banget eceng gondok. Belum diambil-ambilin kali ya itu eceng gondoknya. Biasanya ketika kalau kita main ke sini biasanya lagi ini apa? Danaunya kelihatan banget. Ya, kelihatan. Guys, jadi kita itu niatnya di sini mau makan, tapi tempatnya penuh di sini. Kita nggak kebagian tempat. Jadi. Hijau sekali pemandangannya. Nih guys. Tuh. Ini danaunya enggak kelihatan. Tuh. Itu yang kelihatan. Sana nah. Oke guys, di sini di belakang aku itu danau, cuman ini dipenuhi eceng gondok, jadinya nggak kelihatan kalau ini danau, kecuali yang di sana tuh, itu dia botak, nggak ada eceng gondoknya. Ini anginnya gede. Dan ini siapa ini? Hah? Ini dia gendut sekali guys. Baru banget anjir. Oke guys, rasanya video kita segitu dulu ya. Iya guys. Masalahnya kita mau makan nggak kebagian tempat. Bingung ya di tempatnya. Mungkin nanti kita mau nyari-nyari di tempat lain lagi, nanti kita lanjutin lagi. Pokoknya ini masih panjang waktunya ya. Kalau bahasanya stay. Ikutin terus dan jangan lupa kalau kalian suka sama videonya dan terhibur, mohon bantu kami dengan like, komen, dan subscribe ya.
ini aku itu sama dia satu minggu sekali ketemunya ya, jadi kita itu termasuknya jarang ketemu, jadi seminggu sekali ketemunya pas hari libur saja. Kalau dia libur aku yang main, jadi kita bisa ketemu kalau libur. Kalau tidak waktu libur tidak bisa ketemu, tidak bertemu kitanya. Jadi ceritanya itu ini vlog bareng dia yang pertama kalinya, mungkin bisa jadi ini yang pertama kalinya. Dan kita akan membuat lebih banyak video lagi setelah ini. Pokoknya ikutin terus, jangan lupa di itu disukain kalau suka videonya. Kita selain jarang ketemu juga kita dipisahkan oleh jarak ya guys, jarak yang lumayan, antara jarak aku sama dia hampir ditempuh 1 jam perjalanan. Jadi ada yang bisa di ada pesan sih sebenarnya. Jadi gimana ya, namanya kita saling sayang gitu ya, kita saling cinta itu ibaratkan gimana ya, walaupun jarak memisahkan kita gitu, itu bukan halangan sebenarnya untuk kita menjalin hubungan yang benar-benar bahagia gitu, yang benar-benar langgeng gitu. Jadi kita saling percaya aja sih sebenarnya, saling percaya aja satu sama lain. Jadi ya walaupun jarak memisahkan, hubungan kita berdua itu tetap tidak ada keretakan gitu, walaupun jauh. Malah justru semakin adanya jarak itu kita saling sering kangen gitu, sering ngerasain sedih gitu ya. Jadi pokoknya banyak suka dukanya lah ada. Mungkin kalian juga yang sekarang LDR apa gimana gitu ya, yang sama pacarnya jauh, mungkin kalian juga bisa mengerti gitu. Kalau setiap ketemu, kangennya minta ampun. Ya guys, kangen sekali. Oke, sampai di sini dulu ya. Dadah.